Ditres Narkoba Polda Bali berhasil mengungkap 64 kasus penyalahgunaan narkoba di bulan Februari 2021 dalam Operasi Antik Agung. Dalam Operasi Antik Agung ini, Polda Bali menangkap 72 tersangka. 68 merupakan warga negara Indonesia dan 4 tersangka merupakan warga negara asing, diantaranya asal Swiss, Prancis, Rusia, dan Italia. Dari jumlah tersebut, 31 diantaranya sudah menjadi target operasi. Polisi kini tengah menyelidiki jaringan dari kasus narkoba ini. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 417 gram sabu, 884 gram ganja, dan 125 gram ekstasi. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti narkoba jenis lainnya, serta uang tunai sebesar Rp290.000. Jumlah tersangka secara keseluruhan itu ada 72. Ada 72 orang. Kemudian laki-laki ada 67 dan perempuannya ada 5. Kemudian yang pelaku dari WNI, dari warga negara Indonesia itu ada 68 dan yang dari warga negara asing ada 4 orang. Jipayana Putra, Kompas Dewata.